Oke, Bun. Kalau misalkan ya, kita merambah dunia internet menggunakan VPN. Ternyata nggak hanya video-video yang mengenken yang bisa kita tonton, Bun. Kita bisa mencari berbagai jenis mode Magis, termasuk mode Magis Audio Mode yang bakalan Bu Ojan share dan review hari ini, yaitu mode Magis NL Sound. Sebenarnya buat apa sih fungsi dari mode Magis ini? Apakah sebuah mode suara aja atau jeritan janda yang minta kawin lagi, Bun? Mendingan langsung aja kita bahas, Bun. Di sini Bu Ojan ada paket kiriman dari Timur Tengah. Cina maksudnya, Bun. Maaf agak meleset sedikit. Gak tahu ini isinya apaan, Bun. Gak tahu Mas Kawin, gak tahu Mas Nanang. Ternyata isinya adalah sebuah headset gaming yang bernama XMOWI seri RXi, Bun. Kebetulan di sini Bu Ojan lagi konten tentang audio mode, jadi sekalian aja kita review headset gaming dari Plextone ini, Bun. Bu Ojan diminta untuk tes dan review suara dari headset gaming XMOWI ini. Kalau misalkan menurut Bang Ojan sih, kayaknya nggak perlu dites dan nggak perlu direview juga, Bun. Soalnya kita semua udah pada tahu gimana hasil dari headset yang dikeluarkan oleh brand Plextone. Suara yang menggelegar dan tidak pernah mengecewakan, Bun. Kalau misalkan isi dari headset gaming RXi ini terdiri dari headset tipe AirTips atau karet, terus ada double mikrofonnya, ada pengganti dari AirTips-nya, dan ada buku nikahnya, Bun. Nah, kalau misalkan kalian beli headset yang original, biasanya di dalamnya itu ada kartu garansi dan buku panduannya, Bun. Bentar. Kayaknya buku panduannya nggak usah Bang Ojan baca deh, Bun. Soalnya kalau misalkan dibaca, nanti Bang Ojan bisa bengek, Bun. Oke, sekarang kita lanjut lagi, Bun. Di sini ada beberapa aksesoris, dari mulai penjepit. Ini buat ngejepit headset ke baju. Terus ada cadangan karet dari AirTips-nya, dari yang ukuran kecil sampai ke ukuran besar, Bun. Dan yang terakhir adalah penjepit speaker kiri dan speaker kanan. Kalau misalkan untuk kualitas karet AirTips-nya, kalian bisa lihat sendiri di video, Bun. Bener-bener lembut banget, bener-bener rapi banget, dan enak banget dipakai. Oke, Bun. Oke, dan yang terakhir di sini ada mic eksternal yang bisa kalian pakai untuk bermain game, Bun. Jadi headset ini double mikrofon. Dan untuk penampakan dari headsetnya kayak gini, Bun. Pokoknya bener-bener rapi banget dan kelihatan banget headset mahalnya. Tapi gak mahal, Bun. Untuk urusan harga itu gak sebanding dengan kualitasnya, Bun. Nah, kalian bisa beli headset ini di toko resminya yang sudah Bang Ojan simpan di kolom deskripsi, Bun. Mendingan beli sekarang, dijamin kalian gak akan nyesel sama kualitasnya. Nanti di pertengahan video bakalan Bang Ojan tes suara dari headset ini, Bun. Oke, sekarang kita lanjut lagi, Bun. Jadi audio mode yang bakalan Bang Ojan share namanya adalah NL Sound. Nah, mode Magis ini mirip sekali dengan mode Magis yang bernama Ainur Narsil. Soalnya mode Magis audio mode ini nggak ada aplikasinya, Bun. Ya, katanya sih mode Magis ini kopian dari mode Magis yang bernama Ainur Narsil. Cuma ya benar apa enggaknya, hanya mengkos saja, Bun, yang tahu. Jadi mode Magis NL Sound ini berfungsi untuk meningkatkan ataupun menaikkan volume booster di Android. Mulai dari suaranya, terus kepekaan suaranya, dan kualitas dari mikrofon yang kita gunakan, Bun. Intinya semua yang berhubungan dengan audio itu bakalan dinaikkan boosternya sama mode Magis ini. Jadi kalau misalkan nih, kalian lagi lihat video yang... gitu, mending ditutup pintunya, Bun. Atau bisa juga di-mute. Soalnya nanti kalau misalkan kedengeran sama emak lo, ya bisa direbus hidup-hidup lo, Bun. Padahal ya, video yang ditonton itu ASMR makan samyang. Oke, next lagi. Mode Magis NL Sound ini ada dua varian, Bun. Untuk varian pertama hanya support untuk MediaTek aja. Dan untuk varian yang kedua, support untuk chipset Naga dan chipset Exynos. Jadi jangan sampai salah pilih, Bun. Dan untuk mode Magis ini nggak support Android 12. Sisanya kalian bisa pasang mode Magis ini, Bun. Untuk cara pasangnya, kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. Gas!
Next, kalau misalkan Android Lagna sudah nyala, selanjutnya kalian buka aja aplikasi Road Explorer atau yang sejenisnya bun. Kalian bakalan lihat file yang bernama NL Sound Install, artinya mode magicnya sudah berjalan. Nah, untuk isinya hanya kode-kode biasa yang biasa kita lihat di build prop. Nah, mode magic ini otomatis berjalan dan support di audio FX jenis apapun bun. Nah, misalkan nih, di saat kalian dengerin lagu, terus tiba-tiba si suaranya itu hilang, artinya settingan gak support di HP kalian. Maka kalian bisa pasang ulang mode magicnya, terus sesuaikan sama spesifikasi device kalian masing-masing. Nah, di sini Bang Ojan ada tes audio tanpa menggunakan mode magic dan sudah menggunakan mode magic bun. Ya, pastinya sih audio ini adalah audio internal dari headset XMOI RX1 dari Blackstone. Oke, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin tentang mode magic yang bernama NL Sound. Jadi mode magic ini hanya untuk menambah power volume di Android aja dan meningkatkan sensitivitas suara bun. Seperti yang udah Bang Ojan jelasin. Kalau misalkan nih pas kalian lagi dengerin lagu terus tiba-tiba si suaranya itu hilang, maka kalian bisa pasang ulang mode magicnya dan setting sesuai dengan spesifikasi device kalian masing-masing bun. Dan untuk headset yang sekarang Bang Ojan pakai plus mikrofon yang sekarang Bang Ojan pakai juga hasil suara dari headset RX1 dari Blackstone. Kalau misalkan kalian pengen nyoba merasakan suara yang dalam dan benar-benar halus banget, cukup kalian klik aja link yang sudah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi bun. Dijamin original bun. Dan harganya juga benar-benar terjangkau. Enak banget buat dengerin lagu, apalagi buat main game. Kodok lagi cebok aja kedengeran bun. So, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe cap yang ada di bawah. Bang Ojan harus pamit sampai menempuh hidup baru bun. Thank you. Yeah, boy.